Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami Mahbayu Engineering. Kami di Damansara. Hari ini kita akan buat kerja install edding baru. Ada tiga kerja hari ini. Install edding baru. Lepas tu kita akan upgrade single phase. Kita akan upgrade meter single phase ke 3 phase. Customer nak tukar 3 phase. Ni DB baru. Ni DB yang kita akan tukar. Okey. DB kita akan tukar. Cuma ada masalah sikit tentang dekat bahagian dalam. Okey, customer dah pasang almari. Jadi kita kena buka almari ini untuk memudahkan kerja kita. Okey, ni DB single phase. Kita akan tukar ke 3 phase. Okey, sekarang kita buat kerja buka almari. Kalau tak buka almari susah nak buat kerja nanti. Okey, barang-barang dalam almari ni kena pindahlah. Kalau tak susah nak buat kerja. Buka almari tu. Wah, customer kita ni memang kaki memanah rupanya. Banyak dia punya panah. Bang, nanti habuk sikit bang Kalau dia untuk pintu tingkap. Kita akan tukar meter ni single phase. Kita akan tukar, kita jadikan 3 phase. Okey, sekarang ni ada 2 kabel. Kita akan masukkan lagi 2 kabel. Sekarang ni neutral dengan red, neutral dengan yellow, blue. Neutral dengan blue, kita akan masukkan red dengan yellow pula. Okey, terbaik. Kau cucuk kabel ni. Tarik. Tak sampai tubuh belakang. Agak-agak lah. Okay, tunggu lah. Belum masuk. Okey, tengok kabel masuk tak? Lagi. Tarik. Okey, tarik lagi. Okey. Lagi tarik. Okey, cukup. Panjang tak tu? Panjang. Panjang kan? Okey, tak apa. Okey, Zee, ambil kata apa kau ni? Satu lagi nak. Okey, ada satu lagi pun akan masuk kan? Tarik. Alah blue. Blue dah ada mah. Ni kan color mereka. Tukarlah mereka. Pakailah biru. Okay, dah. Earth pula.
ni. Si kat bawah. Dia dah. Tengok tu, salah ambil tu. Salah ambil. Kabel tak boleh di luar, kabel tu di dalam. Tambah, dah buat. Okey. Si. Panas. Gerok. Cepat. Ah. Cuba. Di dalam ni. Mi. Dapat ni. Tak jumpa lagi. Cuba. Jap. Jauh ni. Okey, jap eh. Tolak lagi. Angkut. Kau bengkok dia ke kanan. Sekejap eh, dia mas. Okey. Panjang weh. Ini panjang sikit lah, kat sini atas. Panjang lagi? Dah. Cukup. Cukup eh? Cukup. Lebih tu, mahal kabel tu. Mahal lah. Jangan potong. Baik dulu. Agak-agak. Lagi. Video tutup lagi. Agak-agak. Okay. Tuan. Ya. Tu. Ah, lalu situ. Okey, kabel. Satu guling. Satu botok. Ye. Ah. Hey. Okey, sampai. Ni crimping. Kalau kita besar, kita kena ni lah. Crimp. Ni 3M. Eh? 3M ni dia getah. Dia tak ada gam.
Cantik macam ni eh. Tandakan kat dalam pun tanda dekat mana red, mana yellow, mana blue eh. Baik. Okey, jadi cik apa mana ni Hakim? Okey. Okey, sekarang kita nak cari red. Pen eh. Okey, mana bunyi? Di dalam bunyi tak? Cari mana bunyi tu red. Tandakan red. Ini cantik. Okey, selotip merah. Selotip merah. Ini kabel lama. Kabel lama. Ah, betul. Dah test dah. Dah jumpa, dapat tak? Dah dapat. Okey, tanda selotip. Tanda sikit dulu, tanda dulu. Tanda. Okay, yellow pula. Sekejap eh. Dah tahu kan? Okey, yellow pula. Dapat tak yellow? Sekejap eh. Sikit je tanda sikit dulu. Yellow. Ah, tu yellow. Dapat? Ah, tag kan yellow. Dapat tak? Ah, dapat. Okey, blue pula. Blue. Okey, dapat. Dapat. Neutral. Neutral. Kira lama. Ah, kejap. Dapat. Okey, dapat. Okey, tanda kan kita lepas tanda kita nak buka DB, kita nak tukar three phase. Kita baik. Okay, alhamdulillah kita dah buka dah. Kita dah buka almari ni. Susah kerjanya. Berjam juga. Okey, jadi kita dah buka yang single phase punya. Kita akan buat balancing dulu, balancing load. Lepas tu kita akan pasang DB baru yang three phase. Okey, Cik Razwan dengan apa Hakim buka tu. Apa ni? Buat balancing load. Maksudnya asingkan tiga kumpulan. Eh? Sekarang kita sedang buat kerja-kerja balancing load. Load balancing untuk kita upgrade sistem satu fasa ke tiga fasa.
Sebab habuk banyak. Lalu-lalu. Kena kuat eh. Okey, kita dah siap. Kita akan buat finishing sekejap lagi. Nombor satu. Lurus. Lurus. Tak lurus tu. Sekarang nombor 2. Ini nombor 3. Yang ke 18 kaki. Lepas tu kita akan test lah. Main. Dia main. Tahu tak? Faham. Orang bujir nak nasib kita. Satip. Satip. Kuat-kuat. Nombor 3, tekan jalan. Dah siap, kita dah buat pengemasan untuk kabel leading dengan neutral. Sekarang ini kabel live, kita akan bagi bertiga grup. Okey, Kim bagi bertiga grup eh. Red, yellow, blue dah bagi tiga grup, kita masukkan mereka. Kita ni umur 4.
Alhamdulillah kami dah pasang 4 batang rod. Ha, ni dah panjang dia. Macam ni contoh dia 4 batang rod. Kita dah, ni dah panjang dia. 24 kaki dalam tanah. Ni kita pasang 4 batang, 24 kaki. Sekarang kita nak test berapa ohm kita dapat. Okey. Test. Ji. Check battery check. Oh, kalau kita dapat kat sini sekarang battery good. Okey, voltage check. Voltage check. Voltage okey, tak naik. Maksudnya dia dalam tanah tak ada voltan bocor. Off. Okey, kali satu. Sebelum lagi. Apabila saya kalikan satu, jarum mesti bawah 10. Yang hijau ni. Lebih 10 tidak ikut spek lah. Okey, on. Okey, apa yang kami jumpa sekarang ni dapat 12. Maksud 12 kali 1 lah 12 ohm. Jadi kita kena turunkan 2 ohm lagi. Okey, offkan dulu. Kali 10. On kembali. Okey, kita dapat 12, betul lah. 1.2 kali 10, 12. Okey, kita akan tanam lagi lah. Offkan. Okey, tanam lagi sebatang. Okey, ni yang kelima batang. Okey. Ni yang tiga ke 30 kaki lah. Okey, Nas. Kita sambung lagi. Ini yang ke-6 batang pula. Maksudnya yang ke-36 kaki. Dalam satu lubang ni, yang ini yang ke-36 kaki. Sekarang ada 30 kaki. Kita nak tanam lagi sebatang lagi ni. Okey. Okey, yang ke berapa? Yang ke-6. Ke-6 je eh. Ni yang ke-36 kaki. Biasanya kalau yang 6 ni dah berat. Tinggikan je. Okay, kita dah siap. Kita dah buat, dah pasang lagi breaker. InsyaAllah tak lama lagi akan selesai lah. Lepas ni kita akan buat balancing, load balancing. Lepas tu finishing, kita boleh balik. Kita pakai DB Brenhager, made in France. Memang mahal dan memang terbaik lah. Alhamdulillah kita dah tanam 6 batang rod. Bersamaan dengan 36 kaki. Jadi kita akan test lah berapa resisten terbaru yang kita dapat. Battery check. Battery good. Voltage check. Kosong. Okey, dalam tanah selamat. Sekali satu, jarum mesti kurang daripada 10. Ok,
Okay, alhamdulillah, saya kali satu jarum dapat 3 ohm. 3 kali 1 bersamaan 3. InsyaAllah sistem elektrik di rumah customer kami lebih selamat berbanding dulu. Jadi kita punya nak memudahkan kefahaman kita, kepada customer, kita anggapkan 3 ni sebagai 3%, 10 sebagai 10%. Bila 3 maksud 3 ohm, 3% saja akan return ke dalam rumah balik apabila berlaku kilat besar. 97% akan diserap ke dalam tanah dan selamat. Sekiranya anda berminat dengan perkhidmatan kami, sila hubungi kami di 016-202-1427 atau YouTube Mah Baju Engineering. Terima kasih. Okay, kita dah hampir siap. Kita tak boleh kemaskan dulu sebab kita belum buat balancing. Kita pasang dulu. Nanti lepas dia check dah buat balancing, baru kita akan buat pengemasan. Okay. Dan sekarang kita boleh hidup ya. Meter. Kilometer. Buka voltage. Cepat je. Pegang. Buka voltage. Ya. Berapa? 247. Ni 250. Okey, masuk. Okay. Kau ni yellow dah ambil. Blue dah ada, neutral dah ada, ni red. Cepat parazi. Masuk.
bagi meter. Okey. Set voltage. Ya. Match berapa? 242. Tengok. 242. Yellow 245. Blue 250. Okey. Okey, sebaik. Alhamdulillah. Okey, cik. Dah masuk api. Kita akan buat balancing lah. Baik. Tengok tak belajar eh. Sepatutnya bila kita pasang meter TMB, kita tak payah serah ni kabel ni. Kita tak payah bagi benda ni. Sebab ni TMB sediakan. Tapi kenapa kita bagi? Sebab kita nak memudahkan. Maksudnya bila TMB datang, dia tak payah susah lagi nak pasang. Walaupun ni hak dia, dia ada dia punya sendiri, dia akan pasang. Tapi ni bila kita pasang ni, kerja dia senang lah. Dia pasang meter, dia fitting, dia boleh balik. Kan? Jadi ini lebih nak menyenangkan kerja orang lah. Jadi kita buat kerja, amalkan, senangkan kerja orang. Boleh? Kan best kerja tu, kan? Tegas kabel ni buat. Ya? Tegas kabel. Woi, tegas kabel ni. Baik kabel. Baik ni. Ikut ni kabel ni, kabel 25mm je. Ni mega lah je, lupa lah. Halah lah. Patutnya tu bagi 16 je. Saiz dia besar yang mana tadi? Besar belakang tu je, 16 tu je patutnya. Tapi kalau bagi 25 ni, dia buat dia pot dia apalah dia. Macam apa? Tahan lama sikitlah.
Ini blue face. Okey, ambil setip, kita nak pergi. Okey, alhamdulillah kita dah selesai buat meter 3 phase. Customer nak upgrade dari single phase ke 3 phase. Kita dah siap ni, kita akan hantar kepada TMB mula online, insyaAllah. Lepas ni TMB akan datang buat kerja mereka pula. Okey, kita baik. Okay, alhamdulillah dah selesai. Kita dah tukar, dah upgrade meter 1 fasa ke 3 fasa. Kita nak tengok DB. DB pun sama, kita dah upgrade daripada DB 1 fasa ke 3 fasa. Cuma DB ni kita akan buat balancing dulu. Lepas tu baru kita kemaskan wire ni lah. Kita akan potong yang panjang, kita akan sambung yang pendek. Okay, terbaik. Alhamdulillah, kami dah siapkan eding. Okey, ini ding punya ni. Okey, ni yang baru ni. Okey, ni ding punya lubang tadi kita dah tampal balik. InsyaAllah nampak macam okey aje. Yang ni yang putih ni kita punya hacking lah, kesan hacking kabel. Nanti cat okey lah. Yang dinding dah cat okey lah. Okey, kita nak balik. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah dah pukul 7:10 minit malam. Kita dah siapkan DB. Cuma sekarang kita jumper dulu sebab masih jalan single phase. TMB belum pasang meter, tu jumper. Okey, nanti bila TMB dah datang, dah pasang meter, fuse tak boleh masukkan. Nanti kita akan cabut jumper dulu, baru kita pasangkan fuse, baru akan run 3 phase. Kalau tak, nanti DB akan meletup lah sebab akhirnya dengan phase berjumpa. Lepas tu yang DB pun kita tak kemaskan lagi sebab belum buat phase balancing. Nanti bila 3 phase dah masuk, meter 3 phase dah masuk, baru kita akan buat balancing dan kemaskan. Okey, kita balik dulu. Kita akan jumpa lagi mungkin dalam 2 minggu dari sekarang.